Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya wa din, wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wal malaikati mulqarbin, wa shuhada'i wa sholihin, wal awliya'i amilin, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama Bapak Ustadz Ajat Sudarajat beserta keluarga, yang mudah-mudahan beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Abah Haji Suminta dan Ibu Hajah Santi, mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kemuning beserta staf, orang doakan Bapak Kepala Desa Kemuning ya, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, alimul ulama, para ustaz, para haji, calon haji, dan tamu undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jemaah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak RW, Bapak Jaro, Bapak RT dari 01 sampai 06, terus Bapak Ketua Pemuda Gareba, Ketua Pemuda Apa, Ketua Pemuda P2BC, beserta rekan-rekan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita limpah sanjungan kepada junjungan kita baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita limpah sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bermuajaah di tempat yang mudah-mudahan Allah ridhoi ini. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, umumnya kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, yang tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, para bapak-bapak, adik-adik, para tamu undangan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara Haul Tuan Syekh Abdul Qadir yang beberapa tahun kita laksanakan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Dan saya selaku panitia beserta rekan-rekan panitia mengucapkan beribu-ribu maaf ataupun beribu-ribu terima kasih kepada para donatur, baik materi maupun tenaga, kami tidak bisa membalasnya dengan apa-apa.
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan amal yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya juga memohon maaf kepada para jamaah, mungkin dari kami ada sedikit kekurangan, mungkin dari jamuannya, suhu tamunya, ataupun ala kadarnya. Kami memohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ini saja dari kami ya, seadanya. Mungkin dari jamuannya, suhu tamunya, ataupun ala kadarnya. Kami memohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ini saja dari kami ya, seadanya. Kami memohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu. Dan juga saya terus mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga, karena alhamdulillah beberapa bulan kemarin kita sudah melaksanakan pembangunan majelis taklim beserta pondok pesantren yang alhamdulillah sudah berdiri. Itu mungkin berkat doa bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap lapisan masyarakat di Kejaruan 03. Ya mungkin itu saja dari saya selaku acara. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.